jadi gini Pak, mau nanyain ini nih. Kan Abah itu anaknya berarti dua ya Pak ya, yang ada itu ya. Yang satu yang ada di Garut. Nah terus kalau yang satunya lagi di sini, yang perempuan, usia 12 tahun ya Pak ya. Nah, kelas 5 SD. Nah, sedangkan Abah usianya 82 tahun. Itu Abah waktu nikah sama ibunya. Namanya siapa itu anaknya Abah yang di sini? Desi. Nah, itu nikah sama ibunya Desi itu Abah usia berapa tahun? 70-an. Oh, nikah 70 tahunan Abah. Jadi usia Abah 70 tahun. Sekarang udah nikah sama ibunya Desi. Jadi Abah itu usia 70 nikah sama ibunya Desi itu. Tuh teman-teman, berarti Abah itu nikah sama ibunya Desi ya, yang istilahnya yang anak yang di sini yang dipemanukan, kan usianya itu kan 12 tahun tuh teman-teman. Jadi kalau sekolah mah kelas 5 SD. Ya. Nah, kebetulan nih saya jadi penasaran nih lihat Abah, kan Abah usianya 82 nih sekarang ya teman-teman ya. Nah, cuman kan posisinya Abah itu punya anak baru usia 12 tahun. Sekalian saya tanyain, ternyata Abah Atta ini anak yang di sini itu yang usianya 12 tahun itu waktu Abah usia 70 tahunan, teman-teman. Jadi 70 tahun itu Abah nikah lagi. Nah, kalau Abah itu berapa kali nikah itu, Bang? 4 kali. 4 kali nikah. Berarti ini yang terakhir. Iya. Tuh, teman-teman, Abahnya tuh 4 kali nikah, teman-teman. Jadi yang tiganya itu yang di Garut semua, Bang? Subang. Oh, di Subang ada. Tapi belum punya anak, belum. Oh, tuh baru di Pamanukan aja tuh Abahnya punya anak. Nah, 12 tahun itu ya, teman-teman. Nah, Abah waktu kemarin udah ketemu belum sama anaknya, Bah, sama Desinya? Belum ketemu. Iya lah, Bah, takut istilahnya nungguin gitu, Bah. Ya mudah-mudahan aja Abahnya istilahnya dagangannya laris, ada rezeki. Jadi Abah langsung nengok anaknya, Bah. Iya, kasihan perempuan itu udah perawan, Bah. Nah, tuh teman-teman, Abahnya jadi belum sempat ke sana. Karena istilahnya kemarin kan ya kata Abahnya itu kalau nantilah kalau ada rezeki. Emang sih ya teman-teman ya, kalau kesana juga kalau kitanya walaupun kitanya pengen ketemu doang mah istilahnya kurang gimana ya, Bah ya. Kalau nggak sambil istilahnya ngasih buat jajan mah ya, Bah ya. Lah mudah-mudahan Abahnya istilahnya dagangnya laris, jadi bisa nengokin anaknya tuh. Berarti sekarang itu lagi nungguin gulanya itu, Bang? Lagi nungguin gulalinya? Iya. Paling datangnya malam ya? Iya. Ke tempat biasa. Oh, itu teman-teman. Abahnya lagi nungguin gulali tuh, teman-teman ya. Jadi kan yang kemarin itu sama tadi itu udah habis tuh 50 gulali itu. Nah, jadi Abahnya kalau malam itu tukang gulalinya nganterin ke tempat biasa Abah ya, Bah ya, udah langganan ya. Paling kalau habis dia yang ngambil gitu, Bah. Oh, tuh teman-teman ya. Oke, teman-teman. Untuk video kali ini terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, and follow-nya teman-teman ya, supaya saya lebih bersemangat lagi dan bisa ke Abah Attanya lagi ya teman-teman ya. Wassalamualaikum. Gimana, Bah? Saya mau
bola. Iya. Pak, boleh. Yo. Oh ya, itu teman saya. Iya, teman saya kan langsung apa langsung nelpon. Ianya langsung nelpon ke saya. Oh iya, lagi di tempat Abah, saya lagi sibuk, Bah. Iya. Pengen saya juga pengen ke sana ke Abah itu. Silakan ada teman saya. Cuman saya lagi sibuk, ya udah kata saya itu paling kapan-kapan aja lah gitu. Iya, itu teman saya, Bah. Teman-teman ya, kemarin istilahnya kan teman saya itu channel NS. Kebetulan alhamdulillah main ke tempatnya Bata tuh. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.